Aturan baru pemirsa terkait imbauan agar penumpang komuter lain tidak menggunakan masker jenis scuba dan juga buff belum sepenuhnya dilaksanakan. Pihak PT KCI masih melakukan sosialisasi dan tidak memberikan tindakan terhadap penumpang yang tidak memakai masker jenis kain berlapis. PT Kereta Komuter Line Indonesia masih melakukan sosialisasi kepada pengguna KRL terkait himbauan untuk tidak menggunakan masker jenis scuba dan buff. Kedua jenis masker tersebut dinilai tidak efektif dalam mengurangi penyebaran droplet. Meskipun himbauan ini sudah dikeluarkan, sejumlah masyarakat masih banyak memakai masker jenis scuba dan masker buff saat menggunakan KRL. Ini saya pilih karena lebih tipis dan juga tidak ganggu pernafasan. Cuman karena dari himbauan terkait protokol kesehatan ya harus ikutin. Saya belum tahu tapi pernah saya baca, kalau nggak salah kemarin saya baca iya. Tapi penjelasan detailnya saya nggak baca lagi. Tapi saya memang selalu double. Saya selalu double, wajib double. Karena yang depan ini saya selalu buang per 3 jam. Untuk itu masyarakat diimbau menggunakan masker medis jika sakit atau masker berbahan kain katun dengan 3 filter. Masker medis dan kain katun dinilai lebih maksimal mencegah penyebaran droplet yang merupakan penghantar benih virus COVID-19 ke sesama manusia. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.